Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi bersama kami Ilham Elektronik ya. Yang mana dalam channel ini saya akan selalu membahas tentang seputar elektronik ataupun tentang sound system ya. Di dalam kesempatan ini saya kedatangan Power. Yang mana power ini saya akan menambahkan preamp mic ya teman-teman, karena ada pesanan dari teman saya yang katanya disuruh tambahin preamp mic. Jadi di video ini saya akan memasang preamp mic ya. Ini untuk rumahan aja, jadi rangkaiannya berantakan, enggak simple ya, asal bunyi baik. Sebelum masuk ke tutorialnya, mohon dukungannya dulu buat teman-teman yang sehobi dengan cara menekan tombol subscribe ya. Baik, di sini untuk efeknya saya udah pasangin volume ya, agar tidak memakan durasi panjang untuk videonya. AHG ya untuk merek preamp mic-nya yang ada reverse-nya. Dan sekarang langsung saja masuk ke cara pemasangannya ya. Baik, yang pertama saya akan memasang soket yang masuk ke mikrofonnya ya. Di sini ada dua mic, jadi saya akan memasang yang menuju ke soket mic dulu, agar supaya nanti enggak bongkar pasang lagi ya. Untuk yang soket mic di sini udah selesai. Terus saya selanjutnya saya akan memasang out dari preamp ini ya, yang menuju ke tone control. Caranya cuma tiga ya teman-teman, ada in ataupun yang menuju ke socket mic, dan out yang menuju ke tone control, dan supply-nya. Ini supply-nya 12 volt ya teman-teman. Dan sekarang saya akan memasang supply yang ke preamp mic ini. Saya ngambil 12 volt ya. Jadi saya sarankan enggak boleh lebih dari 12 volt DC, agar supaya tidak kelebihan tegangan ya. Karena kalau kelebihan enggak mati sih, cuman bunyinya seperti ngeground gitu. Jadi untuk pemasangannya, untuk pemasangan supply-nya udah selesai ya. Sekarang udah selesai semuanya, dan sekarang saya akan mencoba untuk hasilnya ya, gimana hasilnya, apakah berhasil. Oke,
dan coba nyalakan. Cek 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 dicoba 1 1 dicoba 1 2 2 cek cek 1 1 1 2 2 lo dicoba dicoba lo 1 1 1 2 cek. Baik, begitu ya teman-teman cara pemasangannya, dan di sini berhasil ya, langsung enak bunyinya ya, langsung enggak ada masalah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, jika ada kesalahan cara kami mohon dikoreksi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.